Dimohon seluruh peserta upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para penonton sekalian yang bertindak selaku pembina upacara pagi ini 28 Maret 2022 adalah Kanit Kamsel Aibda Imam Teguh mewakili Kasat Lantas Kabupaten Merangin. Hari ini merupakan upacara khusus bahwa ada pesan khusus yang dibawa oleh Kasat Lantas untuk keluarga besar SMP Negeri 1 Merangin, khususnya para pelajar. Kita akan ikuti moment of silence for Inspector of Ceremony. Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan, hening cipta mulai. Thank you.
Constitution of Republic Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam satu negara Indonesia. Dan kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila text followed by participants. Pembacaan teks Pancasila oleh semua upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Come on!
para penonton sekalian dimanapun Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berbeda upacara pagi ini pada tanggal 28 Maret 2022 di mana pihak kepolisian Republik Indonesia Kabupaten Bangko dalam hal ini yaitu Bapak Aibda Imam Teguh selaku Kanit Kamsel mewakili Kasat Lantas Kabupaten Merangin bertindak selaku pembina upacara dalam rangka sosialisasi tata tertib lalu lintas, dan materi ini khusus ditujukan untuk anak-anak para pelajar khususnya untuk SMP Negeri 1 Merangin, di mana sosialisasi tersebut akan dilanjutkan di dalam ruangan nantinya. Saat ini mari kita ikuti amanat pembina upacara. Yang mana beliau telah membawa zaman jahiliyah menjadi zaman seperti yang kita rasakan sekarang. Baik, di sini seyogyanya Bapak Kasat Lantas Polres Merangin yang akan memberikan pembina upacara karena beliau ada kepentingan di kantor untuk mewakilkan kepada kami. Di sini ada beberapa himbauan dan perhatian untuk kita bersama. Yang pertama, sesuai dengan anjuran, kita sudah bisa melaksanakan sekolah secara tatap muka, yang mana hampir satu tahun lebih. Hampir dua tahun. Mungkin yang kelas 3 kemarin dalam menginjak ataupun belajar selama kelas 9 tidak hampir 100% untuk tatap muka, tapi sudah lulus, alhamdulillah. Kemudian kita sekarang sudah diizinkan, diperbolehkan untuk melaksanakan tatap muka, sudah diperringan, dikendorkan lagi aturan dari pemerintah. Kita sudah bisa tatap muka, bertemu kembali dengan teman-teman kalian, berinteraksi di sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan. Kami harap untuk anak-anak bapak yang belum, ya yang belum dalam kutip di sini, yang tidak mempunyai penyakit bawaan, yang belum punya penyakit bawaan, silakan untuk mengikuti vaksinasi. Kalaupun ada yang beredar katanya habis divaksin katanya lebih tinggi, ada nggak habis divaksin langsung meninggi dia? Nggak ada kan? Habis divaksin langsung lumpuh, ada nggak? Tidak ada. Jadi aman dan sehat, tidak ada hal-hal yang seperti kalian pikirkan, itu tentang vaksin. Kemudian yang tidak boleh sama orang tua, nah ini kalian sudah mulai, bapak anak mulai menganjak remaja ini sudah bisa dianggap sudah hampir dewasa, bisa menentukan dan memilih mana hal yang baik dan mana hal yang benar. Jadi kalau kalian dilarang orang tua untuk divaksin, silakan diadu argumen, tapi dalam kutip di sini tentang kesopanan, ya yang sopan bertanya sama orang tua, kenapa saya tidak perlu divaksin pak, kenapa saya tidak perlu divaksin bu, alasannya apa? Coba ditanya orang tuanya yang memang dilarang sama orang tuanya, ya adu argumen silakan, tapi tetap dalam kesopanan, ya jangan kalian tentang orang tuanya. Tapi kalau alasan orang tuanya kamu punya penyakit bawaan, ya sudah, kamu menurut. Tapi kalau jawaban orang tuanya, para penonton sekalian yang bertindak sebagai pembina upacara pagi ini 28 Maret 2022 pada pelaksanaan upacara di SMP Negeri 1 Merangin adalah Bapak Aibda Imam Teguh selaku Kanit Kamsel Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas atas nama Kasat Lantas Kabupaten Merangin. Pada kesempatan ini, momen hari ini adalah secara spesifik tentang keamanan dan keselamatan lalu lintas, dan materi tersebut akan diberikan pada pertemuan di aula nantinya. Dan peserta yang akan mengikuti adalah para pelajar kelas 9.
dia. Akhirnya menjadi berbunga-bunga. Tumbuh-tumbuh usahanya membuat konten yang lebih ekstrim. Hanya berpikir lebih hebat. Ya. Nah, kemudian terjadilah di akun TikTok tersebut yang joget sendiri. Iya enggak? Oh, joget sendiri ya, citra sekolah. Saya kira kalau di sekolah memang tidak boleh membawa HP. Ini mungkin ada yang mencuri satu di dalam tas. Ini dibilang katanya bunyinya hilang HP di sekolah. Padahal sudah jelas larangannya tidak boleh membawa HP. Yang membawa ke pasar tiba-tiba orang ngebut, agak tersenggol, agak jatuh, akhirnya rugi sendiri. Yang pada intinya menjelang bulan puasa besok ataupun pada saat bulan puasa dikurangi untuk beraktivitas kendaraannya. Kalian mau lebaran, ya enggak? Pengennya lebaran dengan baju baru, dengan kaki lengkap, tangan utuh. Tapi kalau lebarannya dengan kaki putus, kaki kesleo, nggak jadi lebaran kalian. Mungkin itu saja, tidak banyak. Ada tiga, yaitu yang belum vaksin, silakan divaksin. Yang kedua, buatlah konten media sosial yang bermanfaat. Jangan membuat konten yang merendahkan harkat, martabat, derajat dan diri pribadi dan keluarga. Yang ketiga, hati-hati dalam menggunakan kendaraan bermotor. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian beberapa hal yang penting sebagai himbauan dari Kanit Kamsel, Bapak Aibda Imam Teguh, atas nama Kasat Lantas Kabupaten Merangin. Alhamdulillah. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma khalaqta wa min syarri ma ba'athta. Wa alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma khalaqta wa min syarri ma ba'athta.
kepada pindah upacara bahwa upacara selesai. Bubarkan. The general honor to the inspector of ceremony. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Hak! Tegak! Hak! The inspector of ceremony and teacher leaving the yard. Pembina upacara dan staf dewan guru meninggalkan lapangan upacara. Para penonton, para sahabat Asrinal dimanapun Anda, demikianlah pelaksanaan upacara 28 Maret 2022 bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kapolres Kabupaten Merangin. Dan kegiatan ini akan dilanjutkan di dalam ruangan untuk mendapatkan pemahaman atau sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas.